persiapan Natal dan Tahun Baru seperti apa Bang dari PO Bus? Kalau persiapan untuk unit armadanya selalu siap. Tapi penumpang ini kalau dengar berita-berita yang kurang enak kadang-kadang ngedon dulu gitu. Seperti apa sih Bang yang kurang enak Bang? Ya infonya kan kayak persyaratan ini ya, PCR ya. Kalifin katanya mau bikin PCR gitu. Jadi penumpang yang belum punya apa namanya surat surat vaksin pertama itu tidak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi ya. Itu yang membuat salah satu faktor jadi sepi gitu Bang. Takutnya. Bang, rencananya kan nanti kan ada PPKM level 3 nih Bang diberlakukan nih untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Seperti apa Bang tanggapannya Bang? Kalau PO di terminal sendiri ngikutin aturan. Ngikutin aturan. Itu pasti ya kan. Tapi kan penumpang-penumpang kan pasti berkurang. Iya betul. Pasti jauh berkurang. Jauh Bang ya? Iya. Berarti dampaknya cukup signifikan juga ya Bang ya? Iya, jadi dampaknya ke lain terminal kecuali tapi kok yang saya kan di agen-agen lain jadi tambah rame gitu loh. Terminal dijadiin alasan seperti itu gitu. Bang, kalau boleh tahu dari PO Abang sendiri ada nyediain berapa bis Bang? Kalau seharinya 12 unit. Kalau misalkan Nataru nanti apakah ada pertambahan atau gimana Bang? Kalau Nataru biasanya sih ada. Biasanya ada ya? Iya biasanya ada. Berhubung ini kayak begini pasti kan pembatasan pastilah ya. Oh berarti tergantung nanti lihat kondisinya aja ya, gitu Bang ya? Kalaupun memang melonjak berarti ada pertambahan ya, untuk bis ya Bang ya? Sejauh ini.